Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Mama Yusif. Gimana kabarnya semuanya teman-temannya Mama Yusif? Moga-moga sehat selalu. Nah, Mama Yusif kali ini lagi ada di Laut Khalil Salman atau Laut Daban. Nah teman-teman, jangan bosan-bosan dengan video Mama Yusif. Itu terus yang Mama Yusif bikin videonya, karena demi Yusif anak aku, dia pengen berenang. Nah sekalian aja Mama Yusif nge-vlog. Padahal aku ini udah banyak banget ngevlog di Laut Khalil Salman, tapi nggak apa-apa deh ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman, dan jangan lupa dikasih like, subscribe ya, dan monggo silakan di share di media sosial kalian yang kalian ada ya. Oke teman-teman, ini dia tuh lautnya tuh. Oke, nanti kita mau ke sana lihat keliling di Khalil Salman ini ada apa aja ya teman-teman. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Ini dia suasana di Laut Khalil Salman atau Daban. Masya Allah, tabarakallah. Karena hari-hari libur, ayo kita ke depannya teman-teman. Lihat suasana di sana. Yuk. Masya Allah. Suasanya ramai teman-teman. Masya Allah. Ada orang ngevlog juga di sana tuh. Nah, Masya Allah, ramai kan? Karena hari banyak orang bikin masyuyat atau lagi bakar-bakar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tuh ada bis. Masya Allah. Banyak ya di sini debab tuh. Atau motor kalau bahasa Indonesia ya. Awas jangan sampai nabrak aku ya Allah. Di belakang. Oh my god. Tuh teman-teman, Masya Allah rame. Bener rame Masya Allah. Lumayan teman-teman hari ini, karena hari Jumat ini malam Sabtu ya. Sekalian aja Mama Yusuf ngevlog sampai daripada duduk anak aku, karena pengen berenang katanya. Udah, suasana ramai teman-teman tuh, karena ini hari libur ya teman-teman, malam Sabtu tuh, sampai panjang ke sana ya. Kita nyebrang ke sini yuk. Dia suasana dari jauh sana ya. Gimana? Tuh. Ada nggak ya orang Indonesia? Ini kayaknya orang Indonesia ini. Nah. Masya Allah. Kita lihat suasana di Daban. Nah, Indonesia, Indonesia teh, Indonesia atau Filipin? Indonesia. Dari mana? Masya Allah, Indramayu. Masuk vlog nggak apa-apa? Masuk vlog nggak apa-apa? Masya Allah, tabarakallah. Aku kira orang Filipin, orang Indonesia katanya. Dari mana teh? Madura. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Udah lama di sini? Gak takut jatuh? Nanti apa sih? Mungkin sore sama anak aku mau nyoba juga. Masya Allah, tabarakallah. Berat gak ya? Berat? Enggak. Masya Allah. Ayo, ayo. Makasih, Teh. Hati-hati, awas ya. Masya Allah, tabarakallah. Teman sebangsa kita Indonesia dari Madura katanya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Mama Yusuf kok sekarang doyan nyapa ya? Nggak apa-apa deh. Kan karena dia nggak pakai cadar, jadi kelihatan lah. Misalnya tanya orang Indonesia atau Filipin, kalau Filipin ya udah masalah, lama nggak jadi, karena kita ya
cuma nanya-nanya ke Felix apa kabar gimana, tapi enggak nanya-nanya dari desa mana asal usulnya kan. Beda sama misalnya ketemu sama orang Indonesia kan, masya Allah tabarakallah, kayak merasa kita di kampung kita sendiri gitu. Nah, masya Allah, jadi nggak tahu deh Mama Yesus sekarang nggak ada malunya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Nah, mungkin aku coba deh, mungkin naik sama anak aku Yusif lah. Coba lihat nanti. Dah, anak aku lagi berenang sama bapaknya biasa. Daripada nganggur teman-teman. Padahal aku tadi gak jadi sih ngevlog, tapi udahlah gak apa-apa deh aku ngevlog sekalian aja. Daripada nganggur ya. Saya takut nanti bosan kalian. Moga-moga kalian jangan bosan-bosan ya dengan video Mama Yusif. Dikasih like, subscribe, share biar Mama Yusif semangat bikin kontennya ya teman-teman. Itu anak-anak kecil pada pandai nyupir apa namanya motor. Kalau di kita motor ya. Tadi teteh itu temen itu sebangsa kita dari Madura itu nawar ya, yuk katanya di belakang, tapi aku takut jatuh. Ini anak kecil masya Allah tebarekallah, pinter tuh masya Allah tebarekallah. Shatter ya walet, shatter ya walet, shatter. Aduh, masya Allah tebarekallah. Itu meeting olahraga teman-teman ya, masya Allah. Tuh, bahagia banget kalau menurut Mama itu segini aja teman-teman ya, masya Allah tebarekallah. Udah top, Margo top. Suasana ini kalau di desa Indramayu, di kampung aku ini namanya Blekok ini. Kalau nggak salah bahasa Arabi Nauras ya. Jadi ini Blekok, kalau misalnya aku kalau sore di depan rumah itu Blekok, awanan durung adus, boren lah. Siapa yang tahu bahasa Jawa pasti apa lah ini apa ya, mana. Itu tuh, masya Allah tebarekallah. Pada bikin TikTok itu teman-teman. Wow, masya Allah, mantap. Ini masya Allah, hari ini lumayan sih nggak panas. Ya lumayan adem lah. Tuh coba lihat, bayangin suasana ya teman-teman. Tuh panjang tuh suasananya di Khalil Salman. Masya Allah. Ini karena Mama Yusif dari jauh ini. Kalau udah deket ini lebih zahma ini. Lebih masya Allah. Ya. Tuh. Nanya setetein dari mana yuk. Insya Allah, tapi jangan itu kalau dia kenceng nyupir aku nggak nyampe deh. Tuh, karena dia naik motor. Tuh, cepet. Nggak nyampe aku. Dia udah cepet karena aku jalan kaki. Masih kecil tapi masya Allah nggak ada rasa takut mereka ya pada nyupir. Masya Allah. Tuh. Masya Allah tabarakallah. Seandainya di sini ada orang jualan ya, jualan Indonesia gitu, pasti rame deh. Soalnya di sini masya Allah banyak orang Indonesia. Tuh. Perempuan, cewek pada pinter nyupir. Nah, enggak ada orang Indonesia lagi nyapa. Cari orang Indonesia lagi teman-teman. Manyan dah. Tuh, masya Allah. Jadi ini tempat kesukaan anak aku Yusif. Jadi tempat spesial banget di anak aku Yusif. Jadi aku kesini harus setiap minggu. Kalau paling lama-lama nanti 2 minggu satu kali. Tapi kalau musim panas-panas banget nggak bisa, mungkin kayak rutubat itu nggak bisa, karena tahu sendiri kan di desa Jeddah kalau musim panas ya. Ada di Saudi pasti tahu lah gimana kalau musim panas di sini ya.
Jadi ini Masya Allah hari ini suasananya tuh mantap dan top Marco top. Nah, aku tadi mau ke sana sih. Tapi coba lihat semua yang naik motor tuh. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, kalau suka dengan videonya jangan lupa dikasih like, subscribe ya teman-teman ya, dan di share biar Mama Yusuf semangat bikin konten yang lainnya. Dukung terus ya teman-teman channelnya Mama Yusuf. Masya Allah. Oke sekarang kita ke sana yuk. Kan tempatnya aku ya, coba lihat. Masya Allah tuh. Mana yang tepat? Ini ada orang jualan di sini tuh. Panjang di sini, Masya Allah. Panjang. Nyebrang, nyebrang. Ini tempat Mama Yusuf mana ya? Depan kayaknya nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini masih sore teman-teman. Nanti kalau udah mau maghrib juga lebih full dari ini. Mana tempat Mama Yusuf ya? Aku lupa lagi. Mama Yusuf kayaknya di depan deh. Eh, habis ini. Kayaknya di sini nih. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini masih sore ya. Nanti kalau udah mulai mau maghrib ini lebih banyak, lebih full di sini, lebih zahmah. Masya Allah. Nah. Padahal topinya nggak cocok ini buat kepala Mama Yusuf, punya suami saya. Aku pakai biar ini nggak terbang terus kerudungnya. Jadi aku kasih topi ya begini aja. Yang penting jangan kabur gitu. Nah, Masya Allah tabarakallah, suasananya tuh rame kan teman-temannya. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah. Masya Allah tabarakallah. Zah. Hari libur ya, hari Jumat. Suasanya top Marco top. Jadi beginilah, Masya Allah. Oke teman-teman, Masya Allah udah mulai tambah rame nih teman-teman. Masya Allah. Duh, Masya Allah. Assalamualaikum. Indonesia Filipina nih. Indonesia. Indonesia, Masya Allah. Dari mana? Indramayu. Oh, ini Indramayu. Patrol. Masya Allah, ya Allah, gak nyek masuk di vlog Mama Yusuf, gak apa-apa. Kenangan. Masya Allah, ini Indramayu. Indramayu mana tadi? Sukra. Sukra. Aduh, bangsa kita ada di sini. Iya, segera. Kabupaten. Kabupaten. Sukra, ini Sukra Patrol. Patrol. Iya, 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 iya. Sukra Semuradem. Masya Allah, namanya siapa? Ibu siapa? Ibu Eda. Ibu Eda. Ya Allah, udah lama di sini? Belum, tadinya di Riyadh. Di Riyadh? 3 bulan. Ya, terus ke Jeddah? Iya, di Jeddah. Kerja di situ, di gym, tempat senam. Oh, Masya Allah, tibarakallah. Ya Allah, ini kerja di tempat olahraga, iya, katanya di supervisor, gym. Supervisor, saya yang jadi supervisor. Masya Allah, tibarakallah. Gak nyangka banget, seandainya ini bukan musim corona, aku lak peluk. Ini tapi karena musim corona, lagi Indramayu. Ya Allah, senang banget. Kayak nemu almas gitu ya. Iya. Sakit, aku gak nyangka. Nah, di kontrakan saya tadi Elna Intalata, punya kontrakan sendiri. Masya Allah. Aku di Marwa. Saya kontrakan, punya kontrakan sendiri saya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi aku lihat tete di sini ya, mau nanya malu. Terus aku mau nge-vlog lanjut ke sini. Mau video buat kenang-kenangan. Ayo, ayo, ayo. Tete bikin video di TikTok dari mana? Di video. Oh, cepet nih ya. Cepat, karena tadi panas. Halo. Alhamdulillah ketemu sama orang Indramayu. Iya, dari Karangampel, Mama Yusuf. Ya, kalau misalnya kalian pengen nonton vlognya Mama Yusuf di YouTube, monggo ya, mampir ya. Apa, Mama Yusuf. Mama Yusuf. Ya, Mama Yusuf. M-A-M-A. Terus Yusuf. Ya, teman-teman jangan lupa di subscribe, like.
Ini TikTok atau apa? Ini video badan dibikin TikTok. Oh. Coba disuruh ini disuruh apa sih? Disuruh. Kita minta nomor teleponnya. Monggo, silakan. Indramayu, teman-teman. Ya Allah, gak nyangka nemu sama sebangsa kita Indramayu. Indramayu sekabupaten. Masya Allah. Beda kecamatan aja. Cuman kita sebangsa Indonesia, tapi kan kalau menemu ngomong orang, kenapa kita bahasa Indonesia? Ngomong Jawa Barat. Jawa Barat. Ketemu Karawang Dewek seneng ya, Mas. Iya, ketemu Karawang Dewek, Masya Allah. Karawang Dermayu, Karang Ampel, Dermayu, Karang Padang, ini. Karang Ampel, Dadap. Oh, Dadap. Yo, laut, pinggir laut, Dadap. Iya, lo tahu ya, baru ya. Iya, berarti Rengkono sih. Masya Allah. Agak sama Abu Dhabi kan. Oh, iya. Ntar dulu, saya kasih nomor aku dulu. Iya. Oh, Wong Sukra. Enggak ada pulisanya. Alangkah pulisanya kita ya beli mancing ya. Mancing beli. Ora. Terus di sini laka sayang. Oh iya. Kok bakal numang miss call nih kita ya. Siapa? Mama Yusuf ya. Mama Yusuf. Ini YouTube-nya aku kalau pengen, tapi ini iya. Juga enggak ada sinyalnya tuh. Iya, oh, anak-anak ikut. Tuh, so, Mama. Wong Sukra. Ora kinki. Masuk. Maksudnya apa? Iki, YouTube-nya aku YouTube, Mama Yusuf. Mama Yusuf. Iya. Coba diketik di situ ada enggak? Laka data, bisa. Laka internet, laka data. Terus di kene karo Batur. Kini di mana Nepal ceritane. Terus kita kan supervisor. Jadi mendi kudu enggak supervisor. Lagi off kita deh, bakal jual libur. Jadi ngejak kita. Ayo. Masyaallah. Oh, mana era di awal makar pede wes. Bahaya kita nih. Bahaya. Ya, sen itu mergana-mergana Nepal dapat lama dulu. Ini skor sampai ya ini yang baju ungu. Kamera Nepal. Siapa gede pisan mobilnya? Ya, di mana? Mobilnya di mana? Masyaallah. Kita mau di master kan. Oh, ini kenalan kita karo Madura nih. Oh, Madura. Jalan tak jatuh ini anak. Ya Allah, tiba. Duduk mau kita kenalan karo Batur ya, waduh kini ganti lanang. Ini Kiki, Wong Madura Maning. Madura Maning. Iya, tak upload tadi tak video nih kita. Ayo tangan duduk nih. Ayo. Apa sih Pak Forsa biar ngobrol-ngobrol bareng santai ya. Nah, teman-teman, sekarang udah enggak nyangka ya. Nemu sama sebangsa kita Indramayu ya. Sebangsa satu desa satu kecamatan, iya kabupaten beda, kabupaten sama. Iya kabupaten Indramayu. Sama, iya. Enggak nyangka ya kita lagi di laut tapi karena Mama Yusuf suka nyapa orang dari mana. Sekarang dapat teman baru, Masya Allah. Nah gimana Tete di Saudi, enak atau gimana? Jadi apa ya? Jadi seneng atau suka atau apa suka dukanya di kerja di desa Saudi ini jauh dari keluarga, jauh. Ya Alhamdulillah enak lah. Enak, setiap bulan dapat gaji walaupun capek. Top. Jadi perempuan single tuh mantep ya mamanya. Iya, orang nggak punya suami. Masya Allah. Di sini tinggal di Jeddah. Enak, cuman di sini karena ya Alhamdulillah terjangkau ya. Cuman sedihnya kalau kita Lebaran. Kalau sakit. Lebaran jauh kalau makan enak. Ya ingat keluarga ya. Ingat. Ya cuma tapi kalau misalnya kerjaan maksudnya hidup di masih mending di sini ya. Di sini. Apa yang ngomong apa mani? Kita libak ke sana wong sebangsa kita deh. Ngomong ada dia. Jadi apa sih merebut jadi ini daya kota di iya ini daya ya. diikat kayak konon kah? Ya apa cuma. Nah teman-teman kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman sebangsa aku Sukra. Indra, iya. Sukra, kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Namanya siapa tadi? Namanya Ibu siapa? Ibu Eda. Ibu Eda, ya orang Indramayu yang kenal sama Ibu Eda, monggo silakan. Dan teman-teman aku akhirin diri videonya hari ini. Jangan lupa dikasih like, subscribe, share ya. Dan monggo silakan di share di media sosial kalian yang kalian punya. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukungannya dari kalian biar Mama Yusuf semangat ya. Aku mau ngobrol santai sama Mama atau Tete Mamumba. Yayu, orang Yayu lah. Kalau sama orang kita mah Yayu ya. Mayu. Kita mau ngobrol santai di laut, coba lihat lautnya tuh laut. Ya teman-teman. Dan ini aku juga ada orang yang ramai juga kenalan di sini. Ya, Masya Allah, ada satu. Nah, teman-teman, Masya Allah, tebarakallah, silat sore.
Silat, masya Allah, full tuh suasana di Laut Khalil Salman atau Laut Da'ban, masya Allah. Tuh, ini di sini orang Indonesia juga, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Silat full teman-teman. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Dan di sini bau ikan, pada bakar-bakar ikan teman-teman. Sini orang Filipina. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah. Oke. Yusuf. Kaifa sabah al-yawm? Halo? Hah? Oh, Yusuf lagi main. Enggak peduli sama emaknya. Hah, Yusuf. Jadi Yusuf sibuk. Sibuk dengan mainannya tuh, warnanya tambah coklat karena dari duhur dia berenang. Yusuf. Yusuf, ايش قاعد تسوي؟ ايش اللعبة هذا؟ كيف اليوم الصباح حلو؟ رنان gimana hari ini bagus? Ayo sih. Renang hari ini bagus enggak? Masya Allah. Masya Allah. Kalau tak perhabitan. Masya Allah. Yusif lagi ngisi air buat mainannya, tembak-tembakannya. Masya Allah, tabarakallah teman-teman. Masya Allah. Tuh, masya Allah ya teman-teman, suasana selat malam di sini, masya Allah, heran. Selat penuh, selat banyak orang yang datang tuh. Suasana ini maghrib teman-teman ya. Ini maghrib tuh, masya Allah. Yalah ya Yusuf, yalah. Pemandangannya bagus, full, masya Allah.